Hello guys, kembali lagi. Okay, so sekarang kita bincang macam mana pula kalau influence line saya, kalau beam saya overhanging. Contoh soalan ni, overhanging macam mana? Tadi kita bincang kalau dia simply supported. Kalau dia overhanging, katakanlah dia terjulur sebelah kanan, macam mana eh? Okay, jangan risau, simple je. Terus buat dia punya influence line. Katakanlah dia nak influence line daripada point C ni. Okay, tick C juga. Tapi dia ada overhanging. Macam mana? Okay, jangan risau. Ambil terus, tengok dulu dia punya panjang asal. Yang ada support tu support ni. Buat ni dulu. Okay, buat ni dulu. So, bila awak buat tu, macam saya ajar. Okay, terus dapat shear dia kan? Kalau shear macam mana bentuk dia? Dia bentuk persilangan macam ni. Ni. So, berapa puncak kat sini? A per L dengan B per L. So A dia 3, B dia 7. So ni 0.7, sini 0.3. Betul. So awak kena sambung lagi yang overhanging ni. Overhanging ni macam mana? Okay. Kalau overhanging, kalau dia terjulur sebelah kanan, kita punya influence line macam ni untuk shear, sambung je. Tarik je ke bawah. Dia akan jadi macam ni. Tarik macam tu je. Tapi berapa pula dia punya puncak? Puncak ni yang awak kena kira. Kira dia senang je. Kira matematik. Awak boleh ambil segi tiga ni. Paling dekat dengan dia. Kalau segi tiga ni tinggi dia 0.7. Panjang dia 7 kan? Okay, so berapakah puncak kat sini? So saya nak Y1. Katakanlah Y1. Ataupun D lah. D1. Okay, D1. So D1 macam mana nak kira? D1. So, ambil segitiga ni. Kalau panjang dia apa? Kalau panjang dia 7, tinggi dia adalah 0.7. Okay. Kita ambil konsep prinsip segitiga ni. Segitiga apa namanya? Segitiga sama. Okay, awak kira macam matematik lah. Okay, 7. Panjang 7. Tinggi dia 0.7. Dari sini ke sini, berapa panjang dia? 4. So, berapa kali 1? Berapa sepatutnya tinggi dia? So, tinggi dia lah di 1 sama dengan 0.7 darab 4 bahagi 7. So, dapat berapa? 7 darab 4, 28. 28 bahagi 7, berapa? 4 lah kan? 0.4. 0.4. Betul tak? Okay. Itulah. So ni 0.4. Okay, katakanlah betul 0.4. Tu je beza dia. Kalau dia punya ni pula, dia punya apa nama, moment, bending moment, sama juga. Lukis lagi balik dia punya macam ni. Ikut dia punya simply supported miara. So, puncak dari sini ke sini adalah A darab B bahagi L. So, 3 darab 7 bahagi 10. 2.1. Kan? Okey. Berapa yang terjulur ni? Macam mana bentuk ni? So, sambung je. Cet, macam tu. Dapat dia punya terjulur macam tu. Masalah dia berapa puncak kat sini? Puncak kat sini kita akan ikut yang ni lah. Segitiga ni. Segitiga dari sini ke sini panjang dia 2.1. So, 2.1 bila panjang dia 7. Betul? Okey, berapakah tinggi jika panjang dari sini ke sini 4? Berapakah moment di 1? Di 2 lah. Okey, di 2. Berapakah di 2? Okey, so di 2 adalah 2.1 darab 4 bahagi 7. Okey, ni dapat 0.3 darab 4 berapa? 0.3 darab 1.2. Betul. Ni 0.3 darab 4 1.2. Okey, so ni 1.2. Macam tu je lah. Senang kan? Katakanlah pula tiba-tiba pula dia nak overhanging. Ada overhanging sini pula. Overhanging tu macam mana? Okay, don't worry so much. Sambung saja. Katakanlah awak ada line ni. Line ni, sambunglah. Kalau ni sebelah sini ke bawah, awak naikkan je ni. Macam tu.
Okey, berapa puncak dia? Sama, guna konsep ni. Okey, katakanlah sini D, sini E. Okey, berapakah E1? Berapakah E1 jika panjang dia dari sini, katakanlah overhanging dia bagi kat sini 2 meter. Okey, overhanging sebelah kiri 2 meter. So, kita ambil segitiga yang paling dekat dia dengan dia adalah 0.3. Tinggi 0.3 jika panjang 3. Berapakah tinggi puncak E1 jika panjang adalah berapa? 2. Okey, so berapakah E1? E1 berapa ni? Berapa E1? E1 0.3 darab 2 bahagi 3. So dapat 0.6 bahagi 3, dapat 0.2. Okey, so puncak kat sini adalah 0.2. Macam tu je. Okey, kalau moment pula sama juga konsep dia. Sambunglah balik. Ni, lainkan dia balik, ambil dia punya ni, ambil tu. Kalau di ke bawah, dia ambil balik ke atas. Ha, masalah dia berapa puncak dia. So kita ambil E2 berapa. Panjang dari sini ke sini 2 meter. Okey, so berapakah? Ambil ni ke bawah. Okey, puncak 2.1 jika panjang adalah 3. Eh, dia dari sini ke sini 3. Berapakah puncak jika panjang adalah 2 meter? Berapakah E2? So E2 awak adalah 2 darab 2.1 bahagi 3. Sorry. Okey, so awak dapat 6.2. 6.2 bagi 3. Berapa? 6.2 bagi 3. Okey. So kira lah. So puncak kat sini ada 6.2 bahagi 3. Okey, macam tu je. Tu je kalau overhanging, overhanging sebelah kanan, overhanging sebelah kiri. Yang penting awak tahu macam mana kat dalam ni macam mana. Kalau support the support, yang tu. Benda ni sambung je. Dapat puncak, guna mathematics punya method. Okey, jelas? Nanti kita tengok kalau ada beban siri macam mana. Okey, boleh? Okey, cun. Terima kasih.